Ya, Dade, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bedah TPA, Tes Potensi Akademik, khususnya untuk persiapan USM PK Instan, atau juga untuk tes skolastik di SBMPTN, atau juga untuk yang tes di CPNS. Ya, biasanya soal-soal seperti ini juga sering dimunculkan. Oke. Kemudian topik kali ini tentang tes potensi akademik di saya mengambil dari USM PK Instan tahun 2015 ya. Soal pertama berkaitan dengan gambar seperti ini, kaitannya dengan kereta api ya. Oleh karena itu langsung aja kita mulai bersama saya pegiat matematika Pak Sun. Langsung ke soal pertama. Diketahui sebuah rangkaian kereta api berangkat pukul 05.15 dan berhenti di 5 stasiun selama masing-masing 3 menit. Nah, jika total jarak tempuh kereta api adalah 2.500 km dan kereta tiba pukul 14.25 alias jam setengah 3 sore kurang 5 menit gitu ya, maka kecepatan rata-rata kereta tersebut adalah berapa kilometer per jam? Jawabannya option A, B, C, D, E. Oke ya, kita kupas. Ini soal apa? Nih. Ya, dari soal ini gambarannya nih ada deh ya. Apa untuk soal ini kita lihat dari sisi perjalanan dari kereta tadi. Ini dari awal, ya. Kemudian melintasi nanti ini ada 5 stasiun yang dilintasi, masing-masing berhenti 3 menit, kemudian sampailah di stasiun terakhir. Sehingga pada dasarnya kereta tadi melintasi sebanyak berapa stasiun? Ada tuh 7, ya nak. Ada 7 stasiun. Kalau dia berangkat pukul 5.15 dan tiba di stasiun terakhir pukul 14.25, sementara jarak yang ditempuh dari stasiun awal sampai dengan akhir ini adalah 2.500 km semua. Jauh sekali ya. Maka kita pertama langkahnya adalah ya, kita harus tahu apa yang ditanyakan. Kecepatan rata-rata berarti apa? Nah, ingat ini seperti pelajaran di SD dulu ya. Ada jarak itu kecepatan kali waktu. Kalau kecepatan berarti apa? Ya, jarak dibagi waktu. Nah, ini karena sudah sejak SD kalian sudah kenal, saya yakin khususnya untuk adik-adik yang kelas 12 SMA yang menghadapi SBMPTN atau juga USM PK Instan seperti ini ya, harus sudah di luar kepala ya. Bahwa apa? Kita cari apa? Kecepatan. Nah, kalau kecepatan berarti apa? Jarak dibagi waktu. Oke. Nah, jarak berarti kecepatan kali waktu. Nah, waktu berarti ya jarak dibagi kecepatan. Lihat bolak-balik ya, hanya kali silang aja. Oke, ya. Langsung kembali lagi ke ini ya. Tadi dari stasiun awal sampai menuju stasiun akhir di sini, maka waktu yang diperlukan berapa sih aslinya? Nah, ini kalau berangkatnya pukul 5.15, kemudian sampai di ujung akhirnya pukul 14.25, berarti waktu yang diperlukan ini adalah apa? Ini 14.25 ini dikurangi dengan 5.15. Tampak seperti ini. Maka jarak yang diperlukan adalah apa? Waktu yang diperlukan ini sampai ini adalah jam selama 9 jam 10 menit. Perjalanan sini sampai akhir tadi membutuhkan waktu 9 jam 10 menit. Kemudian karena tadi ada kereta api tadi adalah berhenti di 5 stasiun selama 3 menit. Jadi di sini 3 menit ya. Maka apa? Yang 3 menit berhenti tadi berarti mengurangi jumlah waktunya ini. Jadi apa? Kalau begitu nanti kaitannya dengan menghitung waktu jarak tempuhnya ya, untuk menghitung kecepatannya ya, waktu yang diperlukan adalah pada saat keretanya itu bergerak ya, pada saat berhenti otomatis tidak terhitung ya.
Maka apa ya, ini 9 jam 10 menit tadi dikurangi kalau ini tadi 3, 3, 3, 3, kalau sebanyak 5 stasiun berarti kan 15 menit. Ya, maka apa? Kalau begitu ketemulah yang namanya waktu yang apa dijalani oleh si kereta dari stasiun awal sampai akhir tadi adalah apa? 9 jam 10 menit dikurangi waktu berhentinya sebanyak 15 menit. Karena tadi kan masing-masing stasiun kan 3 menitan ya. Dari 3 kali 5, 15. Maka apa? Kalau begitu ketemulah. Nah, ini waktu tempuhnya dari kereta dari awal sampai akhir itu real adalah 8 jam 55 menit. Kemudian, ingat tadi satuan yang diinginkan adalah dalam bentuk kilometer per jam. Nah, ini yang jam ini. Maka apa kalau yang jam 8 lebih 55 menit, yang 55 menit ini harus kita jadikan bentuk jam. Caranya apa? Dengan dibagi 60. Gitu kan ya. Jadi apa? 8 jam 55 per 60 jam. Nah, kalau sudah sampai sini nih, satuannya malah jam. Berubah jadi jam. Nah, sampai ini. Ya. Maka apa kalau 55 per 60 sama pula dengan 11 per 12 dibagi 5 pembilang ini penyebut juga dibagi 5 maka akan ketemu 11 per 12. Jadi waktunya adalah tadi waktu tempuhnya ada 8 jam 11 per 12 8 11 per 12 jam. Alias kalau kita jadikan pecahan biasa ketemunya adalah 107 per 12. Jam. Ya, kalau kita jadikan pecahan biasa. Oke. Kembali lagi ke pertanyaannya apa tadi? Kecepatan. Ingat tadi apa? Kecepatan itu formulanya apa? Nah, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Pelajaran waktu di SD dulu kan. Nah, ini kalian masih terngiang-ngiang ini ya. Ini karena sering muncul juga di fisika ya di jenjang SMA ya. Kecepatan jarak per waktu ini yang jenjang di SD saja dulu. Jaraknya berapa? Jarak temunya tadi adalah 2.500 km. Sudah dalam bentuk kilometer. Waktunya dalam bentuk jam berarti yang ini. 107 per 12. Nah, tampak seperti ini. Nah, kalau begitu 2.500 dibagi 107 per 12. Ini kan bentuk pecahan. Kalau penyebut pecahan maka ngijirnya apa? Ya, dibalik itu ya. 12-nya terdiam. Jadi pembilang, 107 jadi penyebut, jadi tampak seperti ini. Maka kalau kamu hitung nanti 2.500 kali 12 per 107, nanti ketemunya sekitar 280,3 berapa begitu. Nah, ya. Maka apa? Oh, jawabannya kalau begitu sekitar ini, yaitu apa? 280 km per jam. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C. Ya. Oke, saya yakin adik-adik untuk soal yang seperti ini banyak yang bisa, ya. Cuma butuh ketelitian, kecermatan dalam hal menganalisa ini tadi, ya. Jadi membuat sketsanya, kemudian nanti berhentinya, kemudian tadi berangkatnya pukul berapa, sampainya di sini pukul berapa. Nah, itu akhirnya ketemu dijadikan dalam bentuk jam. Maka kalau waktu sudah ketemu, berikutnya kecepatan pasti bisa kita hitung, ya. Oke, sip. Kembali ke soal berikutnya. Nomor 2. Ya. Diketahui rata-rata 3 bilangan bulat positif adalah 13. Dan jumlah 2 bilangan terbesarnya adalah 35. Nah, ini juga soal USM STAN ya, tahun 2015-nya ada deh ya. Jika selisih 2 bilangan terkecil adalah 9, maka hasil kali ketiga bilangan itu adalah bla 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 bla. Berapa? Opsinya seperti ini, A, B, C, do, E. Oke, langsung kita kupas, adik-adik. Nah, di sini. Misal tiga bilangan tadi, tiga bilangan bulat positif, ya ini ya. Jadi ada tiga bilangan, dan di sini bulat positif. Jadi A, B, C ini permisalan saya. A, B, C itu tiga bilangan bulat positif. Oke. Ya. Kemudian ini saya tuliskan ini bahwa apa? A itu bilangan yang paling kecil, B itu yang di tengah-tengah ya, yang C itu paling besar. Nah, yang paling besar. Oke.
Kemudian kita lanjutkan dengan pernyataan yang diketahui dari soal. Ya. Rata-rata 3 bilangan bulat positif adalah 13. Rata-rata. Nah, ini. Rata-rata saya misalkan X bar seperti ini. Maka apa? Nah, rata-ratanya berarti ini A tambah B ditambah C nilainya ya. Dibagi 3 karena banyaknya bilangan ada 3. Gitu kan? Ketemunya berapa? 13. Nah, pernyataan ketemu ini. Maka dampaknya apa? Kalau sudah A plus B plus C per 3 sama dengan 13. Kalau 3 ini kita kalikan silang ke sinting, gitu ya. Maka apa? A tambah B tambah C sama dengan 39. Pernyataan pertama sudah kita dapat. Bahwa jumlah 3 bilangan tadi adalah 39. Ya. Kemudian yang kedua. Jumlah 2 bilangan terbesarnya. Berarti terbesarnya mana? Kalau ini A, B, C yang paling besar adalah C. Yang tengah-tengah ini berarti yang paling kecil kan A. Berarti 2 bilangan yang terbesarnya apa ya? B sama C. Berarti B. Kalau begitu B ditambah C alias 2 bilangan terbesarnya. Yaitu B tambah C itu jamnya berapa? 35. Nah ini dari soal. Ini ya, 35. Kemudian pernyataan berikutnya yang diketahui dari soal, jika selisih 2 bilangan terkecil, nah, yang terkecil kan A, berikutnya agak kecil kan B. Kalau selisih 2 bilangan yang terkecil berarti apa? Ya B sama A, tapi yang gede dikurangi yang kecil karena itu selisih ya. Maka yang gede itu B, yang kecil itu A. Tampaklah seperti ini. Nah, ya. Bahwa apa? Bilangan yang besar adalah B, yang paling kecil adalah A, maka B min A. 9. Oke. Nah, kalau sudah tahu ini ya, Adik, maka kita bisa melanjutkan lagi apa? Ini, ya. Tadi ada 3 pernyataan A plus B plus C sama dengan 39. B plus C sama dengan 35, ya. Nah, ingat B plus C kan 35 ini kan. Berarti kalau begitu A tambah B plus C. Lah. B plus C itu kan apa? 35. Maka kita dapatkan ini. Ya. Jadi A ditambah 35 sama dengan 39. Maka kita peroleh yang namanya nilainya di A adalah 39 dikurangi 35. Berapa? 4. Ya. A ketemu sama dengan 4. Maka apa? Ya kita substitusikan yang ada dari pernyataan tadi. Apa ke sini? B min A sama dengan 9. Nah, ini ya. Jadi begini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini. Ya. B min A sama dengan 9. A ini 4. Berarti B dikurangi 4 sama dengan 9. Berapakah B? Ya, ini pindah ke kanan. Ke arah kanan. Jadi apa? 9 tambah 4 ya. Jadi 13. Nah. Sudah ketemu lagi yang namanya B. A ketemu, B ketemu, C pasti ketemu. Kenapa? Nah ini tadi kan ada A plus B plus C sama dengan 39. Ini A ini 4, B ini 13. Ya. A nya 4, B nya 13. Ditambah C sama dengan 39. Berapakah C? Tinggal kurangi aja, pindah kanan deh ya. Jadi C ketemulah sama dengan 22 alias 39 dikurangi ini 17 ya, maka jamnya adalah 22. Maka ketemulah yang namanya nilainya A, nilainya B, nilainya C. Jadi A yang paling kecil 4, B itu 13, C itu 22 ya. Dari 3 bilangan bulat positif sudah ketemu. Terus kita kembali ke soalnya, apa pertanyaannya? Hasil kali ketiga bilangan itu. Nah, berarti apa? Pertanyaannya adalah berapakah A kali B kali C? Nah, pertanyaannya itu adalah A ya kali B kali C. Nah, berarti ketemu berapa kalau bentuknya seperti ini ya? Berarti apa ya? 4 kali 13 kali 22. 4 kali 13 itu jawabnya adalah 52 ya. 4 kali 13 adalah 52. Nah, kalau ini 52 kali 22. Nah, ini ya.
52 ya kali 22. Nah, berarti yang akhirnya aja 2 kali 2 jawabnya apa? 4. Maka apa? Dari option A, B, C, D, E yang ada angka 4 di belakang adalah mana? Yang ini, ya enggak? Jadi kita sudah enggak perlu ngisi lagi apa? Istilahnya angka belakangnya 2, ini 2, oh 4. Kemudian di sini yang angka akhirnya enggak ada yang 4 ya selain ini ya. Jadi apa? Jawabnya sudah langsung ketemu, yaitu C. Ya? Oke, sip. Langsung menuju ke soal berikutnya. Jadi soal ini artinya cuma apa menganalisa, tapi urutannya jelas. Ya, jadi adik-adik saya yakin kalau sudah ini banyak yang bisa ya. Oke, terus berikhtiar, ayo menuju soal berikutnya. Soal berikutnya, seorang anak bernama Oni akan membeli 55 buah buku tulis merek A dengan harga Rp2.450 per buku. Berarti kalau begitu Oni membayarnya berapa? Ya ini. Apakah harga belinya nanti berarti kan 55 buku kalikan 2450 gitu kan ya. Itu berarti bayarnya Oni secara keseluruhan seperti itu ya. Nah, terus pernyataan berikutnya, jika dengan jumlah uang yang sama, maksudnya sama berarti apa? Ini dikalikan ini tadi hasilnya kan ketemu sebuah nilai uang ya. Nah, maka kalau sudah ketemu itu, jika dengan jumlah uang yang sama, Oni menghendaki beli 70 buku dengan merek B. Maka kalau begitu, berapakah harga tiap buku merek B? Ini kalian apa? Artinya soalnya sederhana, ya. Jadi adik-adik tidak ini. Saya yakin masih banyak yang bisa. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Opsinya A, B, C, D, E ini ditanyakan adalah harga tiap buku merek B alias harga per A-nya, ya, per satu bijinya untuk merek B. Oke, ayo kita kupas. Nah, harga buku A maksudnya secara keseluruhan ini ya, ini dari saya tulis ini maksudnya adalah harga buku secara keseluruhan dari yang dibeli oleh Oni sebanyak 55 buku tadi. Yaitu apa? Kalau begitu 55 dikalikan 2450 nanti ketemunya ini. Jadi si Oni untuk buku A ini membeli ya sebanyak 55 buku, maka yang dia bayar 134.750 rupiah. Nah, kemudian menurut pernyataan soal ini, jika dengan jumlah uang yang sama, maksudnya dengan jumlah uang 134.750 rupiah ini ya, dia membeli 70 buku tapi mereknya beda, mereknya B. Kalau begitu harga per A-nya berapa? Ya ini tadi uang yang dibuat beli buku A tadi kan sejumlah 134.750 dibagi banyaknya buku B yang akan dibeli ada 70. Tampaklah seperti ini. Maka apa? Dapatlah nilai bahwa nanti kalau 134.750 nanti kalau dibagi 70 ketemunya adalah 1.975. Jadi ini tadi apa? Adalah harga buku B per A. Nah, per A maksudnya per biji ya, per satu bukunya. Ini ya. Sehingga ini tidak sulit. Ya, tadi saya yakin banyak yang bisa. Oke, semoga bermanfaat tadi untuk kupas tentang TPA ya, khususnya untuk USM PKN STAN ini yang kupas pada tahun 2015 ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terus berikhtiar, terus berusaha menuju puncak prestasi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.